Alhamdulillah Rabbil Thanks to Allah who has given us opportunity and health so that we can be together in this English lesson today. Salawat and salam let's say to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa mu ala ali sayyidina Muhammad. Okay everybody. Today we are going to continue again our lesson in the second semester ya yeah. di Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita di semester yang kedua. Oke. Okay. Uh, how are you today? I hope you are in a good health today ya. Yeah? Before we start our studying today, let's read a pre before studying. Bismillahirrahmanirrahim. Radiitu billahi rabba wa bil islam Medina wa Muhammadin nabiyya wa rasula. zidni ilma warzukni fahma wa amalan shaliha. Okay, everybody. Uh, I want to ask you some questions. Okay, in your video there is a picture. Do you know what picture is it? Yes, it is a cat, yeah. Uh, cat. Do you know uh, what does it do, yeah? Apa yang dia lakukan hari ini? Yeah, he is standing, yeah. He is standing on the road, yeah. Dia sedang berdiri di sebuah jalan, ya. Yeah. Oke, okay. Uh, talking about a cat, do you know what kinds of cat? Yeah. Apakah kamu tahu apa jenis kucing itu? Hewan apakah dia? Yes, it, it is mah mama, hewan mama, yeah. And can you describe about about it? Bisakah kamu jelaskan tentang hewan ini? Yes, yeah. Uh, we can say uh, or we can describe these animals by using some sentences yeah for example this is a cat he has a yellow fur and he, he it is standing uh, on the road yeah uh, we can guess that he he, he He look something ya, yeah. he look something near it and so on. And this is when we uh, describe about a, a cat. Do you know what kind of text is it? Ya, apakah kamu tahu kalau kita menjelaskan tentang seekor kucing, kira-kira kalau kita jadikan satu paragraf, paragraf apakah itu? Yes, that's it. It is so descriptive text. Itulah yang namanya text des descriptive. Okay, everybody. Uh, now you have known that that's, uh, when you you describe about something, you can call the text as a descriptive text. Hadis tentang menyayangi hewan ya. Yeah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang diazabnya seorang perempuan karena mengurung seekor anjing sampai meninggal. Yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillahi binil Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kala uzibatil roatun fi roatis sajana hatta matat fadakhalat fiha nar la hiya ha wa la ha idza hasab ha wa la hiya taraqtaha wa ta'kulu min artinya dari bin dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda seorang perempuan diazab karena menyiksa seekor kucing yang diikat sampai mati, Allah pun memasukkannya ke neraka. Perempuan itu tidak memberikan makan atau minum ketika mengurungnya, tidak juga membiarkannya mencari makan dari serangga-serangga di bumi. Baik dari hadis di atas, kita tahu bahwa nah, uh, setiap perbuatan jahat akan mendapatkan balasan, dan setiap perbuatan baik akan mendapatkan balasan nantinya di akhirat jadi di sini kita tahu bahwasanya uh, hewan ya itu tidak boleh kita aniaya ya seperti di atas, hadis di atas tadi bahwasanya seorang perempuan ya kena azab karena menyiksa seekor kucing hmm, Jadi kalau dia tidak menyiksa maka dia tidak akan kena azab maka dari itu Allah di sini Allah memberikan uh, Nah, di sini sudah diberikan Rasulullah, ya. Bahwasanya, jika kita menganiaya hewan, maka kita akan mendapatkan azab. Dan jika kita menyayanginya, maka kita akan mendapatkan pahala. Maka dari itu, ketika kita melihat seekor kucing yang terlantar, maka janganlah pernah kita untuk menganiayanya. Ya. Jadi, itulah dia, ya, ketika kita melihat seekor kucing jangan pernah kita menganiayanya, menganiayanya. Tetapi kita harus menyayanginya dan melindunginya. Scope of the study, the scope of the study one, the social function of, of the descriptive text to the text structure of descriptive text, baik pada Kesempatan ini cakupan materi kita ada dua. Yang pertama fungsi sosial teks deskriptif dan yang kedua adalah struktur teks deskriptif. Oke, okay, uh, kita bahas yang pertama ya. The, des the definition of descriptive text ya. Yeah. The descriptive text is the text yeah, which describes a person, place or thing in such a way that a picture is formed in the reader's mind. Artinya teks uh, deskriptif teks ini adalah teks yang menjelaskan orang ya, tempat atau benda sedemikian rupa sehingga gambaran terbentuk di benak si pembaca. Jadi, uh, teks deskriptif ini bisa kita nyatakan bahwa ketika kita ingin menjelaskan benda, hewan, ataupun tumbuh-tumbuhan, kita dapat menggambarkannya, baik itu sifatnya, bentuknya, ya, tempatnya, ya, itu di dalam sebuah teks deskriptif. Itulah namanya teks deskriptif. Right next, yang kedua, the text structure of descriptive text. The text structure of descriptive text are one identification. Identification contains about identification of something. Yeah, to the, the description, the description of something such as parts, yeah, character or everything related to the description of thing which is mean. Okay, so. Struktur teks deskriptif, ya. Struktur teks deskriptif itu ada dua. Yang pertama, identifikasi, ya. Identifikasi itu artinya adalah pembuka, ya. Gambaran umum, ya. Oke, identifikasi ini mengandung makna, yaitu gambaran tentang yang akan dijelaskan, gambaran umum tentang benda ataupun hewan yang akan dijelaskan. Itulah dia identification. Yang kedua description ya. Description ini adalah penjelasan Penjelasan tentang gambaran umum tersebut. Ya, seperti sifatnya atau karakternya atau segala sesuatu yang berhubungan dengan uh, benda ataupun hewan yang ingin dijelaskan. Itulah dia struktur dari teks deskriptif. Okay, the example of descriptive text okay you can see in this video yeah there is a text okay i have a pet named you it is a male persian cat yeah. Mio looks cute and classy his fur is beautiful he has thick soft hair every three months he gets vitamins, salts and other precaution measures Mew is a modern cat. He likes eating canned and dried food. When Mew doesn't feel well, he doesn't do much meowing, Mewing and eats less than usual. In this moment, he needs extra vitamins and milk. Usually, he will be better within two days. Why? The meaning, uh, saya memiliki seekor kucing, namanya Miu. Miu ini seekor kucing Persia, uh, jantan. Miu uh, kucing yang lucu dan unik, ya. Bulunya cantik, dia memiliki uh, bulu yang lembut dan tipis. Setiap tiga bulan, dia memakan vitamin, ya, mengkonsumsi vitamin, dan juga hal-hal uh, lain untuk pencegahan penyakit. Mio adalah seekor kucing yang modern. Dia suka makan makanan kaleng dan juga makanan kering. Ketika dia tidak merasa sehat, dia enggak melakukan banyak, ya tidak mau mengiong ya dan makannya lebih sedikit daripada biasanya. Uh, pada saat ini dia membutuhkan banyak vitamin dan juga susu. Biasanya dia akan lebih baik dalam dua hari. Oke, okay, ini dia contoh teks deskriptif. Ya, kita bisa tebak dari paragraf yang pertama itu disebut sebagai identification. Ya, jika kita ingin menentukan struktur teks deskriptif pada teks di Video ini kita bisa melihat ya I have a pet name you. It is a male Persian cat. Ini namanya adalah identification ya. Masih gambaran umum ya tentang kucing yaitu seekor kucing Persia jantan. Ya, di sini lah kita sebut namanya identification karena dia masih menceritakan hanya seekor kucing ya kemudian kita bisa lihat di bawahnya lagi ada paragraf yang menceritakan mio ya e, seekor kucing lucu dan unik ekornya uh, bulunya ya yang indah dia memiliki raa, bulu yang lembut dan tipis setiap beberapa bulan dia memakan vitamin dan juga uh, makanan makan pencegahan yang lainnya ya ini ini di sini udah termasuk sampai within two days ini termasuk description. Kenapa? Karena kalimat-kalimatnya ini sudah menjelaskan secara rinci tentang si kucing si Mio ya, tentang uh, karakternya, Tentang fisiknya dan juga tentang kebiasaannya. Oke, itulah dia ya struktur teks deskriptif. Okay, summary after learning this material you can be concluded that one, the social function of the scriptive text is to give information about the text which is described to readers. To the text structure of the scriptive text R1 identification to description. Baik, kita sudah sampai pada kesimpulan ya setelah kita mempelajari materi ini dapat disimpulkan yaitu fungsi sosial dari teks deskriptif itu adalah memberikan ya informasi tentang teks tersebut, teks yang dijelaskan kepada si pembaca. Dan yang kedua, struktur teks deskriptif itu dibagi menjadi dua yaitu yang pertama identifikasi, ya, dan yang kedua adalah deskripsi. Oke, okay, everybody, I think that's all for our studying today. Thank you very much for your attention. Uh, Um, before we close our studying today, let's say hamdalah, alhamdulillah, hirobil, alamin. Okay, everybody, see you next time. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.